السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita mulai dari ayat yang ke-104 dari surat Al-Baqarah, dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummah." Hendaklah wajib dari sebagi waltakum minkum ummah. Jadi wajib ada sekelompok orang minkum dari kalian kaum muslimin. Jadi ummah itu sekelompok golongan. Jadi wajib wal takut, wajib ada di antara kalian itu sekelompok orang. Apa ininya, tugasnya sekelompok orang ini? Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tugasnya adalah yad'una ilal khair, berdakwah kepada al khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh, memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka itu bertugas untuk mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jadi wal takum minkum ummah, sekelompok, walaupun dakwah itu wajib bagi kita semua, tapi ini yang fokus, harus ada yang fokus dalam berdakwah menyampaikan Islam. Fokus dia berdakwah, menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, harus ada yang fokus membela Islam dari syubhat, liberal, sekuler, kemudian dari Syiah. Harus ada sekelompok orang yang bertugas untuk membendung mereka, melawan mereka, mengkantor mereka. Wal takum minkum ummah,
yad'una ilal khair, berdakwah. Dakwahnya kemana? Al khair. Al khair di sini al Islam, mengajak kepada Islam yang sebenarnya, mengajak Islam kepada Islam, Islam dalam ibadahnya, Islam dalam tingkah lakunya, Islam dalam dia berumah tangga, Islam dia ketika menjadi guru, Islam dia ketika dia menjadi manajer. Jadi Islam dalam segala aspek kehidupannya. Karena Islam itu syamil. Islam itu harus dipahami secara syamil, secara meluruh, bahwa kita meyakini bahwa Islam itu mengatur hidup kita. Bahwa Islam itu adalah undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan kita, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari keluarga sampai negara, dari pribadi sampai negara. Islam mengaturnya, mengajak kepada al-Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka ini menyeru kepada yang ma'ruf. Ringan kedengarannya, al-amru bil ma'ruf, ngajak orang, mencegah orang. Tapi ketika berhadapan dengan benturan, dakwah kita ini berbenturan dengan apa namanya, dakwahnya atau dengan kepentingan orang-orang lain, nah disitulah tempat ujian. Ketika dakwah itu berbenturan dengan kepentingan-kepentingan orang, kepentingannya para penjahat, kepentingannya para apa namanya, bandar narkoba, kepentingan para koruptor, lah disitulah tempat ujiannya, disitulah tempat benturannya. Jangankan dengan mereka, dengan masyarakat aja kalau kita tidak bisa, tidak hati-hati, kita akan dikucilkan, kita akan dibenci, kita akan diserbu, kita akan dikeroyok, bisa jadi dibunuh ketika berbenturan dengan preman kampung misalnya. Bisa jadi kita dipukuli dan lain sebagainya. Ini tugas yang berat. Butuh kekuatan, butuh juga pengetahuan, butuh juga seorang yang mengajak itu harus mempraktekkan apa yang dia serukan itu pada dirinya. Kalau tidak mereka mengajak kepada kebaikan, mereka mengajak kepada kebaikan, tetapi mereka sendiri perilakunya menyimpang dari kebaikan, bagaimana mereka bisa menyentuh hati orang-orang yang mereka ajak? Bagaimana orang bisa percaya kepada mereka? Bagaimana orang bisa mengikuti mereka kalau mereka tidak mempraktekkan, atau perilaku mereka mencerminkan apa yang mereka ajak? Mengajak kepada Islam tapi perilakunya amburadul, tidak mencerminkan Islam, tutur katanya, perbuatannya, perilakunya dengan tetangga, cara berpakaiannya, tidak mencerminkan Islam, bagaimana bisa dia mengajak kepada Islam? Jadi sebagai seorang pendakwah harus memberikan contoh dulu. Terkadang kekuatan itu tidak bisa menyentuh hati seseorang, menjadikan orang untuk meyakini sesuatu atau konsep yang kita bawa. Tidak bisa dengan kekerasan. Namun ketika dia disentuh dengan kebaikan, dengan tutur kata yang baik, dengan moral, dengan perhatian, hatinya akan tersentuh. Kita ini kebanyakan berdakwah lewat forum seperti ini, kuar-kuar di masjid untuk menyelesaikan masalah. Solusinya kuar-kuar di masjid. Tapi ketika orang butuh bantuan, masyarakat kita yang di pinggir-pinggir sebagai masyarakat yang terkena kristenisasi dan lain sebagainya, tidak ada perhatian kepada mereka. Mereka ketika susah, anaknya tidak bisa sekolah, yang mereka ingat misionaris. Ketika mereka tidak bisa makan, yang mereka ingat misionaris, bukannya ustadz. Ustadz ingatnya ketika dia kuar-kuar di masjid.
Tapi ketika dia mereka ini masyarakat kecil butuh butuh pertolongan kesehatan, pendidikan, sandang pangan, mana Ustaz? Nah, itulah kurangnya di situ. Jadi perlu yang menyeluruh. Tidak hanya menyelesaikan masalah di masjid atau dalam forum-forum penting, tapi bukan hanya itu solusinya. Terkadang itu menyakitkan hati orang yang mendengarnya, karena tidak ada realitanya. Dia enggak katakan ikhwah fillah, tapi tetangganya kelaparan, tetangganya anaknya tidak bisa berobat, tetangganya tidak bisa makan, tidak bisa membeli pakaian. Apa yang konsep yang dia bawa itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang dia dakwahkan. Jadi ummah, wal takum minkum ummah. Takun ini adalah kata-kata menjadi. Ada proses, menunjukkan proses. Jadi kelompok orang ini harus melalui proses. Proses pengkaderan. Dikader. Dididik. Dididik mentalnya, dididik akhlaknya. Karena berdakwah itu seperti yang saya katakan tadi tidak mudah. Apalagi ya kalau di sini enak, duduk di sini ada kipas anginnya ya, tinggal datang ceramah. Coba ke Papua sana, perjalanan yang menggunakan kaki. Dia harus melalui hutan, nanti ketemu sama kepala, berbenturan ini. Dia mau mengajak Islam, berbenturan dengan suku. Bisa dipanah dia, atau bisa dibunuh. Kalau di sini enak, da'i kita enak. Kita sebagai da'i di sini duduk, di sini ceramah. Gak ada yang menentang. Coba ketika berbenturan dengan orang-orang itu, Anda baru duduk aja sudah datang bawa parang. Jadi butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengkaderan, sehingga ini menjadi kuat da'i. Kita ini belum bisa jadi da'i yang siap ditaruh di mana saja. Ada ormas Islam yang Masya Allah, saya lihat dia mampu mengkader anggotanya ditaruh di mana saja siap. Habis dia dibina, ditaruh di Papua, ditaruh di Kalimantan, ditaruh di pelosok-pelosok siap. Masya Allah, itu pengkaderannya bagus, dilatih kesabarannya. Jadi orang yang seperti ini, orang yang berdakwah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Karena kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf, Islam ini kan konsep ya, Al-Qur'an dan Sunnah yang harus direalisasikan dalam kehidupan, bukan hanya dibaca atau dipelajari hanya sampai kepada pengetahuan, tidak. Dia harus diyakini kemudian diterapkan dalam kehidupan. Lah kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf, kan jadi hilang nanti. Orang mau bebas saja, mau nyuri, mau pakaian semau-maunya dia, enggak usah dilarang, enggak usah diajak kepada kebaikan, biarkan saja. Lama-lama hilang. Muslimah harus menutup aurat, harus pakai jilbab. Jadi biarkan saja, mau enggak pakai jilbab, bebas. Enggak usah ngajak-ngajak kepada pakai jilbab, biarkan saja. Kemana hatinya mereka? Mereka ini bebas. Lahilah Islam akan lenyap. Jadi al-amru bil ma'ruf ini salah satu tiang pancang. Kalau enggak, hancur bangunan umat ini. Nanti dalam ayat berikutnya, pada ayat beberapa ayat setelah ini, disebutkan bahwasannya Allah menyebutkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf ini termasuk salah satu syarat bagi umat yang ingin mendapatkan kemenangan, yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam beberapa ayat berikutnya nanti. Jadi wajib berdakwah ya. Wajib fardu kifayah. Waltakum minkum, sebagian dari sekelompok kalian yang fokus dalam berdakwah. Sekarang ada internet, harus dimanfaatkan. Dan lain sebagainya.
ada gerakan Syiah sekarang yang merongrong, harus ada yang fokus membendung mereka. Di parlemen harus ada perwakilan dari umat Islam yang membela kepentingan Islam dan kaum muslimin. Wala takunu, ini larangan ya. Tadi perintah supaya kita berdakwah, ada sekelompok. Kita mengkaderan. Kemudian berikutnya wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, berselisih pendapat mereka. Maksudnya ahlu kitab ya. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan, hujjah, dalil, burhan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, mereka yang berpecah belah ini, orang yang setelah datang, kalau kita kaum muslimin, datang Al-Qur'an, datang Rasulullah kepada kita, kemudian kita berpecah belah menjadi sekian kelompok. Dan ini sudah sunnatullah, kita memang berpecah belah. Umat Muhammad ini terpecah menjadi 33 golongan, 73 kelompok. Semua di neraka kecuali satu. Muawiyah mengatakan, meriwayatkan bahwasanya nanti ini umat Muhammad ini terpecah belah karena hawa nafsu ini terpecah belah. Jadi hawa nafsu itu diibaratkan laksana orang yang digigit oleh anjing gila itu, rabies. Itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Begitu juga penyakit ahwa ini, hawa nafsu, itu menjalar ke seluruh tubuh kaum muslimin. Tubuh umat Muhammad ini yang terkena ini, terjangkit dengan penyakit ahwa, hawa nafsu. Jadi seluruh diibaratkan saking parahnya menimpa kaum muslimin, terpecah, menimpa umat Muhammad, terpecah belah kita. Lihat kita ada ya, umat Muhammad ini dari timur sampai barat, baik dia barat, baik dia Eropa dan seterusnya, itu terpecah, baik dia Arab atau non Arab. Ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada Jahmiyah, itu terpecah-pecah karena mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau karena kepentingan. Terpecah. Satu yang berada dalam jalan yang lurus, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka inilah yang satu golongan yang masuk dalam firqah najiyah. Kelompok yang selamat. Jadi orang-orang sebelum kalian ini terpecah belah, Yahudi. Turun Al-Quran, mereka berpecah belah. Atau Syiah dan lain sebagainya, terpecah. Tentu dosa kita ini, hukumannya lebih besar dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara wajar, ya, wajar. Mereka berpecah belah itu karena Injil mereka tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keutuhannya. Wajar mereka berpecah belah, kitabnya sudah lenyap. Lah kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah, ini dipelihara, dijaga sampai hari kiamat, lalu masih berpecah belah. Artinya tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kiainya, mengikuti tokohnya, atau karena kepentingan. Kemudian menyampingkan Al-Quran, mereka berpecah belah. Tentu azabnya lebih besar. Karena sudah ada jaminan, ini jaminan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wataala tidak akan diselewengkan. Tapi kok masih pecah belah? Tentunya azabnya lebih dahsyat, lebih besar dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Wala takunu kalladzina tafarraqu, tidak mestinya ya keluar dari Islam sementara Al-Qur'an itu masih berada di tangan kita. Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kok bisa-bisanya keluar dari Islam atau menyimpang menjadi aliran sesat. Hadis sudah ada
Al-Quran dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menyimpang. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahlu kitab, mereka diancam oleh Allah karena berpecah belah, tidak mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa ulaika lahum azabun azim, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar. Mereka berpecah belah, tidak mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, azabnya besar. Apalagi umat Muhammad yang Al-Quran itu dijamin oleh Allah kemurniannya, terus masih saja berpecah belah. Inilah yang akan mendapatkan, atau mereka ini akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada orang-orang Yahudi. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah itu berseri, wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah itu menjadi hitam. Apa penjelasannya? Kenapa wajah itu hitam? Kenapa wajah itu putih? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang mukanya itu menghitam. Kenapa mereka? Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, orang-orang yang nanti di akhirat ini ya, orang-orang yang mukanya kusam hitam itu, dikatakan kepadanya, akafartum, nah ini, apakah kalian kafir setelah datang ke ba'da imanikum, setelah kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang kafir, itu mukanya akan tentunya karena azab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berseri-seri seperti orang-orang yang beriman. Iswaddat wujuhuhum, muka mereka menghitam. Lalu dikatakan kepadanya, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kalian kafir setelah turun ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kafir itu menyebabkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhukul azab, dikatakan lagi, rasakanlah azab ini, bima kuntum takfurun, karena kalian telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan kepada mereka, ini ejekan ya, ketika dia disiksa, kemudian dikatakan, apakah kamu kafir setelah keimananmu? Mas, rasakan sekarang, ini rasanya, ini akibat dari kekafiranmu, rasakanlah azab ini. Kalau kita kembali kepada ayat yang 105 akhir ayat itu, wa ulaika lahum adzabun azim, kemudian kita lanjutkan tanpa waqaf, yauma tabyaddu wujuh. Jadi ketika orang mukanya berseri-seri, ini berada di azab yang sangat pedih. Tentu ini suatu penghinaan ya. Ini ada orang dalam azab yang sedih, azab yang sangat besar, kemudian di sini ada orang yang mukanya berseri-seri. Tentu kalau kita sebagai manusia sekarang, nah di sini ada diberikan nikmat atau diberikan uang, ini tidak diberikan uang. Bagaimana perasaan yang diberikan, yang tidak diberikan uang? Tentu sedih. Apalagi ini di akhirat, ini berada di azab yang sangat pedih, ini berada dalam nikmat surga Allah Subhanahu wa taala yang berseri-seri wajahnya. Tentu ini sangat menyiksa. Di samping azab itu, kondisi seperti ini juga menjadikan dia sangat tersiksa. Ini balasan kalau kita kafir, tidak mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amman ladzina abyaddat wujuhuhum, adapun orang yang mukanya berseri-seri, putih mukanya, fa fi rahmatillah, maka mereka itu berada di dalam rahmat Allah, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal, di dalam surga kekal. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, itulah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kami bacakan
dengan benar kepadamu wahai Muhammad. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menginginkan kezaliman bagi alam jagat raya ini. Jadi Allah tidak menzalimi kalian. Itu karena akibat daripada ulah tangan kalian sendiri. Nah, kalian mendapatkan azab ya karena perilaku kalian. Kalau kalian mengikuti petunjuk Allah, berbuat kebajikan, kalian akan mendapatkan balasannya. Tapi kalau kalian menyimpang, kalian juga akan mendapatkan balasannya. Itu kembali kepada kalian. Ya Allah tidak berperilaku zalim kepada hambanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka bagi Allah miliklah Allah apa yang ada di atas di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Maka kepada Allah lah kembali semua urusan. Jadi yang mengatur ini Allah. Ini miskin itu atas aturan Allah. Ini apa namanya kaya itu kembali aturan, ini mati, ini meninggal, ini hancur, negara ini menjadi hancur, ini hujan, ini panas, ini lautan, ombaknya kencang, ada badai, itu Allah yang mengatur. Semua ini tidak lepas dari, tidak ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah Maha Kuasa. Kalau ada satu makhluknya yang keluar dari kehendaknya, lah bukan Maha Kuasa namanya. Ada ini ternyata lolos dari kehendak Allah, berbuat tidak sesuai dan tidak dikehendaki oleh Allah. Lalu di mana letak kekuasaan Allah? Makanya semua yang dilakukan oleh makhluknya itu tidak pernah keluar dari aturan Allah. Tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi tentunya. Diizinkan tapi tidak diridhoi. Seperti kita. Kita apa namanya? Dia dapat apa namanya? Bisa diberikan izin melakukan itu tapi tidak diridhoi. Begitu juga tidak apa namanya? Kesalahan atau perilaku buruk manusia itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, kuntum khaira ummatin. Nah ini yang saya singgung tadi, bahwasanya al-amru bil ma'ruf ini salah satu syarat untuk mendapatkan kesuksesan, kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak menjadi hina, untuk menjadi bangsa yang terhormat, tidak terhina, untuk menjadi bangsa yang tidak mengekor, ya ini syaratnya. Simple Allah sebutkan, tapi tidak dipraktekkan. Konsep untuk memperbaiki bangsa, memperbaiki masyarakat, memperbaiki generasi tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran memberikan resep, tapi kenapa kita tolak? Ya karena ada kepentingan, ada kepentingan, ada hawa nafsu. Al-Quran tidak dibuka. Konsepnya cari konsep yang lain saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Jadi ini pujian. Kalian ini sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian ini mengajak kepada menyuruh berbuat kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, dan seandainya ahlu kitab al-yahud wan nasara, Yahudi dan Kristen itu beriman,
lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian dari mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan dari mereka ahlu kitab fasik. Jadi kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ada yang mengatakan para sahabat ya, tapi ini umum untuk semua generasi Islam. Tapi yang terbaik itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi ada tiga syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini supaya kita ini menjadi khair ummah, menjadi sebaik-baik umat. Pertama itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini resep yang Allah berikan kepada kita kalau kita menjadi umat terbaik, ya terbaik dari segalanya umum. Kata Umar radhiyallahu anhu ketika selesai beliau menunaikan ibadah haji, dia berkhutbah. Di antara isinya beliau mengatakan, menyetir ayat ini dan mengatakan, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummah, barang siapa yang senang untuk menjadi bagian dari umat ini, maksudnya dalam konteks ayat ini, apa yang Umar katakan, fal yuaddi syartallah, hendaklah orang tersebut menunaikan apa yang telah Allah menunaikan, melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seperti yang saya katakan tadi, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak mudah ketika berbenturan dengan yang punya kepentingan. Di keluarga juga tidak mudah, mau amar ma'ruf sama keluarga, sama saudara kita yang sudah menyimpang, betapa sulitnya. Segala berusaha langkah demi langkah, apalagi yang sudah menyentuh hajat hidupnya, ini sudah menjadi hajat hidupnya. Ketika ini akan dihilangkan, waduh, itu bisa perang. Taruhannya nyawa. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu. Ini ada tiga ya syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebajikan. Sekarang kita lanjutkan. Wa aktsaruhumul fasiqun, karena ayat berikutnya ini menyinggung tentang ahlu kitab yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-111, jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kemudian apa? La yadurrukum illa adza. Ini balasannya ya. Ketika kaum muslimin sudah mewujudkan apa yang telah Allah syaratkan ini, tiga hal ini, apa yang didapatkan? Apa hasilnya? Apa janji Allah? Allah menjanjikan apa? La yadurrukum illa adza. Sungguh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak bisa memberikan kalian kemudaratan, menyakiti kalian, illa adza. Kecuali apa? Kecuali kata-kata. Dengan kata-kata. Dia tidak bisa mengalahkan kita dalam pertempuran. Tidak bisa menawan kita. Tidak bisa membombardir kita. Membunuh kaum muslimin. Sekali dibom kaum muslimin itu berapa yang meninggal? 20. Ratusan yang meninggal. Sekarang ini
era kita ini, era kita berada di, sebagai umat terbelakang. Kita terbelakang ini bukan karena mereka hebat, tapi karena kita tidak mengikuti apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ini dalam ayat ini ya menjanjikan kepada kita kemenangan dan menjanjikan kepada kita ini musuh-musuh kita ini kehinaan. Lalu kenapa sekarang kita terhina? Mereka itu berada di atas. Satu orang Amerika meninggal atau satu orang Yahudi dibunuh, ribut dunia. Jadi darah kaum muslimin seperti ayam, darah ayam. Mati berapa mati? Kemarin itu ada 3 orang kaum muslimin ditembak di Amerika itu. Datang ke rumahnya, dor. Hah? Apa yang terjadi? Enggak diekspos. Secara berlebihan tidak. Dia bilang apa? Men, orang yang melakukan pembunuhan. Tapi ketika kaum muslimin, orang Islam membunuh, dia bilang apa? Teroris membunuh. Terus apa yang mereka minta? Semua kita disuruh minta maaf. Semua organisasi Islam disuruh menyampaikan permintaan maaf. Mereka ini siapa ini? Itu bagian dari kaum muslimin melakukan kesalahan. Kok semua ini mereka tidak mengatasnamakan Islam? Tapi semua organisasi Islam disuruh melakukan, disuruh minta maaf. Apa yang terjadi di penembakan di apa namanya itu? Salah satu koran yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, semuanya berkumpul. Hah? Berkumpul ikut berduka cita. Kemarin 3 orang kaum muslimin dibunuh. Nah, datang ke rumahnya dor. Satu keluarga. Apa kata mereka? Apa kata presidennya? Sampai Erdogan itu dalam satu forum resmi itu mengkritik Obama. Di mana Anda sebagai kepala negara ketika rakyat Anda dibunuh? Apakah dia karena muslim Anda tidak berbicara? Baru setelah berapa hari itu baru dia berbicara. Coba orang Amerika yang dibunuh, ribut. Kita dibombardir Yaman kacau balau, Suriah kacau balau, Mesir kacau balau. Kacau balau semua. Kata Ahmad Dedat berkaitan tentang bangsa Arab ini. Kita ini orang non-Arab ini wajar. Apa namanya, dosanya lah kurang. Karena kita membaca Al-Quran sudah alhamdulillah. Paham? Ya wajar tidak paham karena bukan bahasa kita. Apalagi mempraktekannya. Lah orang Arab ini, kata Ahmad Dedat, dia bisa membacanya, dia paham artinya, tidak mempraktekannya, nah dosanya tentunya lebih besar, kata beliau. Jadi terpecah belah kaum muslimin. Hal ini karena kita jauh dari Islam, tidak mempraktekkan apa yang telah Allah syaratkan. Wa tu'minu, beriman kepada Allah, ya beriman dengan konsep-konsep yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa namanya, menerapkan ini konsep dalam aspek, dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya menerapkannya di masjid, tapi dalam semua aspek kehidupan maksudnya. Iman kepada Allah tentu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam rumah tangga kita, dalam kita berpakaian, dalam kita bertutur kata, dalam ibadah kita, dalam kita berpolitik, ekonomi, dan lain sebagainya, harus sesuai dengan Islam. Nah, itu namanya syumuliyatul Islam. Baru ketika itu diterapkan, kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, nah, inilah khairu ummah, kalian ini sebaik-baik umat. Maka pada saat itu kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya nanti berbicara tentang apa namanya? Balasan bagi orang-orang Yahudi. Orang yang tidak apa namanya? Orang yang melakukan penyimpangan, balasannya kehinaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi panduan hidup kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.